sih aku udah mesen ini dari jam. Jadi aku kan belinya lewat aplikasi gitu kan. Terus kayak pick up sendiri gitu karena tempatnya deket kan dari kosan aku. Terus aku mesennya dari jam 5. Terus kayak kok nggak jadi-jadi makanannya sampai jam 7 tadi. Terus aku datang aja kan ke tempatnya. Mas, ini atas nama ini belum jadi ya? Oh, belum, Mbak. Dari jam 5, guys. Dari jam 5, bayangin jam sampai jam 7. Kayak kenapa lama banget? Ya ampun. Enak banget, guys, sumpah. Aku pick up sendiri, aku ambil sendiri makanannya, jadi tidak bersama babang gue. Boleh gak sih? Astagfirullahaladzim, maaf ya. Bersama babang-babang itu. Iya, ngantri banget. Ngantri banget, sumpah. Pas aku datang, emang sengantri itu. Emang banyak yang pesen ya. Terus aku tuh, kalian sama gak sih kayak kalian suka rumput laut gak? Seaweed, eh apa, iya. Sumpah enak banget, demi Allah. Aku tuh sampai kayak kalau makan mie atau makan apa ya, ya berkuah-berkuah gitu. Aku kan punya, emang sengaja beli yang seaweed yang dry gitu kan, apa yang kering gitu. Terus jadi kayak kalau makan mie aku selalu pakai ini, pakai rumput laut. Karena aku emang sesuka itu, enak banget, sumpah enak banget, enak banget, enak banget, enak banget. Oh, kalau jam 5 itu jam-jamnya ini ya, jam-jamnya yang buat buka puasa. Apa sih ini terus apa apaan, aku nggak, aku jarang makan ini. Aku udah makannya dari tadi, guys, ini udah tinggal setengah. Iso tahu. Enggak ya, aku jarang makan mie. Suka pedes gak? Suka. Suka banget. Enggak juga sih. Biasa aja sih. Tapi suka. Hari ini aku gak ngapa-ngapain. Hari ini mau istirahat seharian. Karena buat aku berbaik hati, nah kalian pada minta showroom showroom,
harusnya kan istirahat. Soalnya hari ini kan banyak member yang libur juga. Ya, gimana ya? Kosannya di sebelah jalan. Jadi agak berisik, ya mau gimana lagi ya. Mana lulunya ada? Lu makan mulu ya, tapi gak gendut. Aduh. Enggak sih, sebenernya. Apa ya, karena kegiatannya padat, jadi kalau makan banyak pun nggak akan gendut sebenarnya. Karena tapi kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan terus kayak makan terus tuh ya bikin tetap aja bikin gendut. Kadepik waktu makan itu wajib atau enggak? Enggak. Aku habis sakit waktu itu aku langsung turun berat badannya jadi 4. Jadi it's okay. Aku gampang naik tapi gampang turun. Jadi ya ini aku. Kemarin sakit apa? Oke, demam. Gak tahu itu dari kamar sebelah ada suara-suara gitu. Aku gak mau pindah kosan dulu, aku masih betah dan belum offline juga. Walaupun offline, karena aku bakal tetap di sini karena gampang aksesnya. Emang dekat sama kampus? Kepo ya kamu? Enggak dekat, jauh.
juga kalau pindah kosan juga agak susah ya, karena aku sendiri di sini, jadi kan pindah sendiri juga. Ya, masih banyak. Masih banyak mie-nya. Aku dimakannya dikit-dikit. Tadi seharian aku bersihin kamar. Lagi sepi. Bersihin lemari. Terus lagi ya. Cuci baju. Cuci piring. Bersihin meja. Ngepel. Nyapu. Lagi udah sama beli makan ini. Karena kalau lagi kegiatan kan pulangnya malam, terus paginya harus sahur, paginya harus ini lagi. Bangunnya kan agak siang, jadi bangun-bangun juga harus ada kegiatan lagi. Jadi sebenarnya kalau dibilang istirahat pun bukan hari aku istirahat, hari beres-beres. UTS sudah kelar lu. Udah, alhamdulillah. Aduh. Iya, iya, aku minum kok. Tenang, tenang. Jadi aku tuh kalau beli makan tuh langsung kayak buat sahur juga. Jadi aku udah beli makanan. Itu deh, ada di bawah Mas deh ngambilnya. Kayak katsu gitu. Ambil. Lebih suka makan buah atau suplemen atau vitamin? Buah lah. Gila kali ada orang yang suka minum vitamin. Maksudnya bukan, maksudnya ada, emang ada orang yang lebih suka minum vitamin daripada makan buah. Aku gak pilek. Ini emang agak pedes, jadi agak bikin pilek ya. Sumpah, enak banget. Bukan pilek guys, tapi pedas. Lu tadi buka puasanya pakai apa?
pakai agar. Aku suka lagi, aku lebih suka bukan sih. Aku lagi suka makan agar. Karena aku bikin sendiri. Enggak bikin sendiri sih, kan udah instan ya, jadi langsung buat gitu. Iya sih, aku juga, maksudnya bukan yang, maksudnya aku lebih milih, pokoknya aku lebih milih buah daripada vitamin. Kalau ada yang asli, kenapa harus yang buatan? Lu juga masak gak? Enggak. Sebiasanya, sebisanya aja. Padat kegiatan. Lumayan sih. Kan juga setiap event Ramadan kan ada lagunya juga, terus kayak kita harus belajar dulu gitu. Terus kayak nanti kan juga mau ada SNM juga, jadi harus latihan juga kan, gak mungkin kan semua member tiba-tiba bisa. Jadi ya semua member padat sih, agak padat sih akhir-akhir ini. Ini ada motivasi apa sih ini Kak Ci Lulu nih? Ini kayak manggil Kak Vivi nih. Kak Vivi manggil Opa, Kak Opa. Kak Opa. Opa White kayak kenapa udah Kak Opa lagi? Dulu kalau bener deh, ini lagi kalem sih sebenarnya, lagi tidak ingin banyak berbicara karena saya lagi makan. Kalian kalau buka puasa, aku udah sumpah nebat. Coba tiba-tiba keluar. Keluar dari showroom. Gak ngerti kenapa. Gak ngerti kenapa. Maaf ya, emang agak HP-nya agak ngeselin. Jadi agak ngelag-ngelag gimana gitu. Siapa yang suka kuning telur? Aku banget, aku banget. Banget sumpah kuning telur. Kalian lebih suka kuning telur apa putih telur? Wah. Hmm.
enak banget. Aku kadang kan mama aku lebih suka putih telur ya. Jadi kadang aku barter gitu. Jadi aku makan kuning telurnya, mama aku makan putih telurnya. Bunyi apa sih? Sumpah bunyi apa sih itu? Setidaknya bukan ke bagian kulit telurnya. Kamu tidak salah. Sumpah itu bunyi apa? Kayaknya lagi gak memungkinkan kayak deh ini buat live dulu, okay? Harus disudahin dulu kayaknya karena HP saya keluar-keluar mulu nih dari showroom, gak ngerti udah 4 kali ya. Mohon maaf. Maaf ya guys, sumpah keluar mulu. Tadi kan sebelum ini ada nge-lag juga. Itu aku udah masuk showroom kayak udah 3-4 kali, terus kayak keluar terus gitu. Jadi gak bisa di share ulang gitu. Mari kita bacain dulu ya. Dari nomor 13 ada Kak Brilian, terima kasih. Kak Fahmi Famous, terima kasih. Kak Huda, terima kasih. Kak Bayu, terima kasih. Kak Anivia, terima kasih. Kak Ucup Pucut, terima kasih. Kak Birartik, terima kasih. Kak Ewich, terima kasih juga. Kak Kalima kan? Kelima ada Kak Ibedar Masusila, terima kasih. Nomor 4 ada Kak Rif. Kayaknya ini Rifki deh. Asal aja nih, so ide. Rifki Hasani, terima kasih. Ada nomor 3 dari Kunilsan, terima kasih. Nomor 2 ada Kak Aiman Nilutfi nih. Terima kasih. Yang pertama ada Kak Fuarhan. Terima kasih, terima gaji, terima gaji. Terima gaji. Dadah. Mohon maaf ya. Mohon maaf banget sumpah. Kayak takut malah nge-lag terus saya. Agak gimana gitu. Dadah guys, mohon maaf ya. Mohon maaf. Dadah. Dadah, dadah. Dadah 2 jam. Dadah. Dadah, terima kasih.